Berikut ini cara untuk cek RAM HP Realme. Jadi untuk cek RAM langsung saja berikut ini. Pertama kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Kemudian setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian bisa lihat di sini ada tentang perangkat. Nah, di sini kita akan tahu ada RAM. Nah, RAM ini bawaannya 8 GB karena ditulis 8 GB. Plus ini untuk menambah, ini ada 3 GB ditambah. Untuk melihat RAM yang terpakai, kalian bisa lihat di bagian ini. Ada menu di bagian jadi untuk versi Realme sekarang kita bisa tahu bahwa ada yang namanya di bagian pengaturan ini, pengaturan sistem, dia ada bisa melihat aplikasi apa saja yang memakai RAM di sini, di bagian pengelola proses. Nah, yang ini. Kalau ada, kita bisa pilih bekukan aplikasinya supaya tidak pakai RAM kita. Nah, aplikasi sistem ini yang menggunakan RAM. Kamera bisa juga, bisa kita tutup di samping ini. Kalau dia berjalan di latar belakang. Tapi yang namanya aplikasi sistem kan memang tetap berjalan di latar belakang. Kalau kita akhiri, dia tetap akan muncul lagi. Kalau pengaturan kita akhiri, ini akan keluar. Nah, bisa kalian, karena kita tutup di latar belakang. Kita buka lagi, dia akan aktif. Itu saja, semoga bermanfaat.